let me down. Let me down. Oke guys, balik lagi bersama saya Sandi EDM. Oke teman-teman, di sini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara membuat animasi menggunakan aplikasi Flipa Clip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum bisa mulai ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman channel saya. Biasa semangat terus buat konten yang keren buat kalian ya teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasinya teman-teman ya. Jika kalian buka aplikasinya, tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi kalau mau membuat animasi, langkah berikutnya adalah kalian tekan tombol tanda tambah ini teman-teman, atau buat project. Nah di sini kalian harus isi nama animasi kalian atau nama project. Saya akan sembarang Naruto ini cuma sembarang ya teman-teman, contoh. Kalau sudah di sini kalian juga bisa milih kecepatannya teman-teman. Di sini pilih frame per second ini teman-teman. Nah saya akan tidak akan memilih terlalu cepat, yaitu 6 aja teman-teman ya, 6. Nah, udah oke. Lalu buat proyek. Nah, begini akan tampilannya teman-teman. Di sini kalian akan menulis animasi kalian, menggambar ya teman-teman. Kalian akan menggambar animasi kalian. Kalian bisa juga perbesar seperti ini teman-teman. Nah. Lalu kalian buat animasi kalian teman-teman. Terserah kalian mau buat animasi apa. Saya akan memberikan contoh ya teman-teman. Ini cuma contoh. Maaf kalau jelek teman-teman ya. Ini kepalanya, ini mata. Nah, seperti ini. Ini tangannya, teman-teman. Tangannya. Nah, manusia lidi ya, teman-teman. Kalau sudah menggambar, kalian tekan lama-lama ini, teman-teman. Ini kalian tekan lama-lama. Lalu kalian tekan yang ini. Kalau sudah seperti ini, kalian buat lagi biar dia kayak bergerak gitu teman-teman. Ini kepalanya tadi. Aduh, matanya naik. Ini teman-teman. Ini tangannya agak akan sedikit naik. Begini. Nah, lalu tekan lagi lama-lama. Lalu pilih yang di sini teman-teman. Ini. Lalu ini. Nah, lalu kalian tekan kayak penghapus ini, kalian hapus dulu karena yang bergerak adalah badannya teman-teman, bukan kepalanya. Jadi kepalanya nggak perlu dihapus. Lalu buat lagi badannya teman-teman seperti ini, seperti ini. Ini cuma contoh ya teman-teman ya. Orang ini akan, tangannya akan naik teman-teman. Ih, kakinya tebalan sebelah teman-teman, nggak apa-apa lah. Lalu kalian tekan lagi lama. Itu tekan yang ini. Yang ujung ini teman-teman, ujung kanan. Langsung aja ujung kanan bisa. Hapus lagi teman-teman. Hapus lagi, hapus, kasih bersih. Hapus. Kepalanya enggak usah karena kepalanya enggak akan saya gerakkan. Lalu buat lagi tangannya ke atas. Nah. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah selesai kalian membuat, bisa kalian putar teman-teman ini. Nah begini teman-teman, begini caranya teman-teman ya, gampang sekali teman-teman. Cuma yang susahnya itu buatnya, buat gambarannya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tadi caranya teman-teman, bagaimana cara membuat animasi menggunakan aplikasi Flipa Clip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman channel saya. Bye bye.